Assalamualaikum. Ini sekarang aku ada di Bobo sama Mbak ya. Pasar Sukawati. Iya kan? Ustaz. Ya, Ibu sehat. Sehat. Jadi kita pengen tahu kira-kira setelah pandemik atau masa pandemik dengan kemarin waktu normal gimana kondisi pasarnya. Jadi memang benar, jadi ekonomi Bali betul-betul sedang turun banget karena memang sektor wisata di mana internasional turis yang ke sini kan sedang dibatasi kan dengan aturan-aturan protokol yang ketat. Ya pemirsa, alhamdulillah kita berada di Icon. Ini adalah ikonnya Bali. Jadi kalau ke Bali belum ke Kuta itu namanya belum ke Bali. Nah, saat ini kita ingin melihat suasana Bali ketika pandemik berangsur-angsur mulai membaik. Tapi yang pasti dulu sih enggak begini. Setiap jengkal pantai ini penuh dengan lautan manusia. Sekarang agak mendingan. Sekarang dulu baru sepi. Awal-awal pandemik. Yang banyak tamu domestik ya. Jadi ini ibu-ibu pejuang. Pemirsa, sebenarnya di kedatangan kita ke sini tuh membantu ekonomi mereka. Tuh lihat. Nabila dikepang. Nyonya dikelilingin. Ya Allah, iya. Nah, di Bali ternyata muslim walaupun minoritas, tapi kita butuh satu produk yang bisa mewakili keislaman. Nah, kita mencoba bikin nasional tapi boleh online. Apa itu? Mukena dan baju tidur dan macam-macam. Nah, ini dia. Ini Kak V, ini keluarga saya yang join bisnis sama Indri. Alhamdulillah selama pandemik online masih stabil. Karena kita online ya. Tidak mengandalkan di Bali online, itu masih stabil. Nah, ini bukan bensin ya. Nanti orang pikir ini bensin. Ini apa, Sarif? Oh, parfum laundry. Nah, sebelah sini nih, nggak cuma jualan parfum, ada deterjen premium, softener, pelembut pakaian, pelicin, tuh. Karbol pinis ini obat pel-pelan juga ada. Menjalankan ceramah itu fitrah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi kalau ceramah itu memang suatu kewajiban, cuman bisnis ini kan harus ada. Kenapa harus ada? Karena saya orang TV tahu, TV itu industri. Easy come easy go. Mudah datang, mudah pergi. Nanti kalau saya berada di titik di mana sudah ada newcomer, artinya saya mungkin sudah nggak di sana lagi. Saya harus punya pegangan yang settle. Salah satunya adalah bisnis. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.